Nah teman-teman, balik lagi di channel gue Swissman. Hari ini kita bakalan bermain. Siapa itu? Rusuh banget. Waduh. Ya ampun. Si kocak. Belum mulai kocak, lu udah mulai sendiri aja lu. Odol gaming. Kagak mulai, ntar dulu baru juga opening, kocak. Itu kata nenek tuh, lihat tuh paman. Ini anak gua pada ngapa coba? Emang kagak jelas, emang ini apa lagi nih? So-soan ngerokok bener-bener. Oke lah teman-teman, hari ini kita lanjut lagi bermain Wubbly Life. Dan hari ini kita bakalan bermain ngapain ini dok? Sinetron di Indosiar. Sinetron di Indosiar. Kagak ada Indosiar, kita di YouTube pada gaming. Oh di YouTube. Sinetron gaming YouTube ini. Jadi teman-teman silahkan dipencet dulu itu tombol like-nya sebanyak-banyaknya teman-teman. 20 ribu like bisa kagak nih? Tahu 20 ribu like. Kalau nggak ratingnya turun. Ratingnya turun, iya bener dok. Kalau nggak ratingnya turun, ntar kita nggak tayang lagi teman-teman. Makanya di like sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe juga ayo di subscribe sekarang juga teman-teman. Kita diblokir KPI paman. Diblokir KPI, bukan diblokir itu KPU. Odol gaming. KPI kocak. Oke, jadi hari ini rencananya kita bakalan bikin cerita Malin Kundang. Odol gaming. Ini gue baca-baca dari komen nih, ada yang request loh. Oke. Langsung aja kita mulai komen. Di sini kita jadi, gue jadi neneknya. Dan cocok kocak. Udah. Neneknya ini. Jangan, Odol gaming. Ntar gimana? Kamu istri baru aku, terus aku itu. Ini kamu nenek siapa? Aku tidak kenal. Ya kan dia kan gak bisa jalan-jalan. Odol gaming gimana sih? Udah gak apa-apa gue jadi nenek. Lu jadi malin. Ganti dulu jadi baju malin kocak. Ini baju orang kaya. Ini aku jadi malin. Itu maling. Beda kan. Itu malin tipi. Bukan malin. Odol gaming. Ya udah malin. Ganti baju. Kismin dong. Awal kismin. Baru nanti kaya. Oke. Kenapa malin begini bentukannya? Malin kan juga jelek kan? Tadinya jelek terus operasi. Tapi jeleknya nggak jadi burung juga, kocak. Ini kocak. Ini siluman. Gimana sih lu ganti lagi? Ya udahlah. Bocah jadi siluman, kagak cocok temen-temen. Alien juga kagak, malin bukan ini alien. Malinnya dari lahir udah durhaka jadi anak. Jangan kocak, yang normal-normal aja. Enggak bener nah. Malin anak peta nih teman-teman. Oke. Kita mulai. Dari sini. Dari mana? Sini. Sabar dulu belum action. 1 2 3 action. Kok embo kocak? Bundo. Aku lapar. Aduh Malin, kita nggak punya makanan Malin. Nih kulkas juga rusak Malin, tidak ada makanan. Gimana bundo, nih? Bundo, terus kita gimana Bundo? Aku mau makan. Ya udah sini, ikut Bundo sini. Bundo cari makan dulu sini ikut. Beta lapar Beta. Sini Bundo, Bundo, sini Malin. Bundo nggak punya mobil. Kemana? Kita nyari makan dulu. Bundo punya duit nih sedikit nih. Aduh, gimana ya sih? Udah Bundo tabung aja buat Bundo, buat masa depan. Jangan, Bundo. Kamu lapar. Aku lebih sayang anak aku daripada perut aku. Oh, Bundo. Kita jajan dulu. Sabar, Malin. Aduh, Malin, kamu nyusahin. Enggak, Bundo, kamu nggak bisa naik motor. Itu Bundo. Bundo. Mana? Es krim, ya aku nggak punya duit yang cukup untuk beli es krim, Malin. Jangan. Ya udah Bundo, kita pegang aja Bundo. Jangan Malin, ini bocah benar-benar jadi maling ini mah. Sini, ikut Bundo. Kita tidak boleh mencuri, Malin. Oke Bundo. Kita harus bekerja kalau mau dapat duit. Tapi Bundo tidak punya duit, sedih sekali. Teman-teman.
Udah bunda, bunda di rumah aja bunda. Aku sekarang mau niat bantuin bunda, aku mau kerja bunda. Bunda, bunda aja sini gak apa-apa nih, aku punya ini nih. Punya ini duit 5.000, kayaknya bisa buat beli roti. Sabar. Oke bunda. Assalamualaikum. Belinya di mana nih? Oh ini. Ini bunda. Kamu mau apa? Ini pilih dulu, pilih dulu. Aduh, aduh mahal. Ini lihat dulu di sini, di etalase. Malin, kamu mau yang mana? Tunjuk, tunjuk. Aku mau ini. Mau ini. Enggak bisa, Bundo. Malin, gimana sih kamu? Ada aku air putih aja. Ya ampun. Enggak apa-apa nih. Ini ada donat harganya cuma 10 nih. Tuh, tuh, ya. Tuh, makan tuh Malin tuh. Aduh. Ini buat kita makan selama 1 minggu, potekan. Udah enggak usah, Bundo, enggak lapar. Malin udah. Makan aja. Udah. Bundo, aduh, aku sekarang kayaknya aku mau nyari kerja, Bundo, biar kita tidak kismin. Aduh, Bundo sebenarnya lapar. Ya udah itu, Bundo. Tuh ada sisa tuh. Aduh, kasihan sekali Bundo makan sisaan. Nyam. Lumayanlah. Buat ganjel-ganjel. Malin, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke kota, Bundo. Mau jangan, Malin. Di kota terlalu kejam dunianya. Kamu tidak boleh ke kota. Gak apa-apa. Nanti aku bakalan baik lagi buat kamu. Soalnya kamu ya. Ibu aku. Wah, apakah benar itu, Malin? Ya udah, ya, nah, gak apa-apa. Nanti kalau kamu... aku udah sukses, aku balik lagi. Cepat sukses ya, Malin. Ya. Mudah-mudahan doa Bundo kamu cepat sukses nikah sama jadi YouTuber. Yeay, iya Bundo. Kayaknya jadi YouTuber mantap, Bundo. Oke, salim dulu sama Bundo. Salim. Oke, jaga-jaga ya, Nak. Jangan sampai kamu narkoboy. Sudah. Bundo juga hati-hati, Bundo. Ketabrak kereta di sini, Bundo. Aduh, jangan, Nak. Bundo mau pulang. Yaudah, nunggu kereta. Dadah ya, Malin. Sini peluk dulu, Bundo. Cekek. Enggak, bercanda, Malin. Udah, Bundo pulang ya. Oke. Oke, kita pulang dulu, teman-teman. Malin nampaknya mau merantau ke kota. Mudah-mudahan anakku sukses, teman-teman. Si Bundo ternyata merasa kesepian, teman-teman, semenjak ditinggal anaknya. Ini soalnya udah 5 tahun dan anaknya juga belum pulang-pulang kampung. Padahal udah berapa kali puasa ini, berapa kali lebaran, tapi belum pulang kampung juga si Malin. Malin, anakku, kamu kemana? Aku akan mencarimu. Oke, kita bakalan berangkat ke kota, Bapak Taksi. Saya mau itu dong, ke kota. Oke, siap, saya anterin, katanya. Kita ke kota dulu ya. Mudah-mudahan Malin sekarang sudah sukses atau udah tewas ini, Malin. Tidak tahu, teman-teman. Aduh, kita harus nyebrang pulau kah? Kayaknya kita harus nyebrang pulau, teman-teman. Mau nggak mau gue nyewa dulu nih. Bang, nyewa perahu, bang. Bang, nyewa perahu apa kapal, bang? Ah, boleh, Bu. Silakan. Tapi mahal, Bu. Ya, saya nggak punya uang. Mas, gimana nih? Nanti ya anak saya yang bayarin ya. Anak saya sudah sukses di kota. Ya udah deh, boleh. Nanti balik lagi ya, Bu. Oke. Oke, lumayan, teman-teman. Kita dipinjemin kapal atau pesawat. Oke, kita pakai pesawat aja dah. Mudah-mudahan anak saya sudah sukses lah ya. Atau jangan-jangan sudah meninggal anak saya. Aduh, soalnya nggak pulang-pulang dia. Timin. Kita naik pesawat. Apakah ini kotanya? Di depan sudah sampai kota. Teman-teman, kita mendarat. Mendarat di mana tidak ada landasan. Ini ada landasan. Darat dulu, pelan. Nah, untung pilotnya bener nih. Parkirin. Oke. Nah, Malin, kamu di mana? Malin, Almalina. Kita coba tanya Pak Polisi. Pak Polisi, kamu kenal Malin tidak? Maaf,
Lupa aku bukan polisi, aku taksi. Oh taksi, ya udah maaf. Mana? Melin. Anakku Melin. Aduh tidak ada teman-teman, gimana ini? Waduh. Eh. Siapa ini? Banget. Waduh ada suara Melin. Eh. Kapan kita pulang, Neng? Waduh, Melin, anakku. Aduh, maaf kamu siapa? Neng, aku kenal dia, Neng. Aku ibumu, Nak. Melin. Wah. Neng, ini bukan ibu aku, Neng. Maaf, Neng. Kamu siapa? Wah, Melin. Wah, kamu lupa sama ibumu, Nak. Udah 5 tahun kamu enggak pulang. Bukan Melin. Kamu siapa? Aku adalah Brandon. Aduh, Brandon kamu. Ya. Eh. Jauh-jauh, eh. Wah. Jauh-jauh, Neng. Dekat-dekat sama istriku. Wah. Waduh, itu istri kamu, Nak. Wah, cantik sekali. Iya, Bang. Kamu siapa? Hah? Wah, Melin, kamu tega sama ibumu. Yaudah, Neng, kabur, Neng. Ada orang gila, Neng. Neng, kabur, ada orang Wah, gila. Wah, cantik juga nih. Eh, ini mobil kamu, Melin. Ini mobil aku, tapi kamu jangan megang. Wah, Melin, mobil kamu keren sekali. Aku mau masuk, Melin. Tidak, Melin. Melin, ibu kamu diseret. Tidak, ketinggalan. Melin, mana anakku? Melin, kamu tinggal di mana, Melin? Wah, ini komplek orang kaya nih. Timin. Melin. Oh, ini dia. Pembantunya mana? Pintunya nggak ditutup. Wah, Melin, ini rumah kamu. Wah, gede sekali, Melin. Aku ibu kamu. Aku nggak punya ibu. Durhaka kamu ya. Wah, ini lumayan nih. Jadi hartaku nih. Jangan. Aku ibu kamu. Aku habis kerja keras. Aku dari kampung kerja keras. Dan kamu ngapa tiba-tiba datang buat mengklaim? Aku ibu kamu, Nak. Aku yang doain kamu setiap hari. Tidak, aku sukses karena usaha aku sendiri. Karena doa aku juga, Nak. Aduh. Security. Nak, jangan, Nak, jangan buang anakmu, Nak. Aku mau masuk, Nak. Ini rumah gede banget. Ya udah, kamu aku tinggalin, kamu pembantu. Wah, durhaka kamu, masa aku pembantu. Wah, ini apa nih? Wah, ada ular, Nak. Kamu piara ular. Berbahaya. Ya. Wah, pala banget. Jahat sekali kamu, Nak, sama ibu sendiri. Wah, ada piano. Aku suka piano. Kamu tidak bisa. Ih, bisa aku nih. Tuh. Oh, ibu jago, Nak. Wah, kamu jago yang menasaran pengamen kayaknya. Wah, tidak sopan kamu, Nak. Wah, ini kantor kamu. Wah, keren sekali. Wah, gimana nih, Melin? Apa? Kamu beneran tidak mengenali aku? Tidak, kamu siapa? Ampun, Melin, aduh, Melin, kamu jahat sekali sama ibu, Nak. Aku mau lari ke pantai saja. Aduh, Melin, mau kemana kamu? Ini ibumu, Nak. Melin, wah kamu punya helikopter, Nak. Kaya sekali. Aku emang kaya, tapi aku tidak mengakui kamu sebagai ibu. Jadi begitu kamu ya? Iya. Waduh. Melin, mau kemana? Aku mau ke pantai saja, aku mau jemput istriku. Istriku kutinggal tadi. Aduh, Melin, jangan lupakan ibumu. Ibumu ya menunggumu tiap tahun. Aku tidak lupa tuh, silakan nikmati. Teganya kamu, Melin. Jadi begitu ya, Melin ya? Iya, kamu jangan dekat-dekat aku. Dasar kamu wanita lusuh. Wah, benar-benar kamu. Hah, karena kamu durhaka, aku kutuk kamu. Jadi... Apa? Jadi batu. Iya. Manam kamu. Jadi batu, teman-teman. Melin, mamam kamu jadi batu kamu ya. Bundo. Durhaka kamu sama Bundo. Sekarang rasain akibatnya. Hahaha. Bundo, aku hidup lagi, Bundo. Enggak, kamu udah jadi batu. Tidak ada.
Tidak ada maaf untuk kamu. Malin, kamu sudah durhaka sama Bundo. Bundo tidak Bundo. Sekarang Bundo menikmati harta Malin. Hai. Akhirnya Bundo punya rumah gede, helikopter. Terus apalagi tuh? Mana rumah Bundo? Akhirnya Malin kukutuk. Kok ada hantu Malin di sini? Malin, kamu sudah mati. Tidak, Malin. Harta Malin jadi milikku akhirnya. Tidak apa-apa digentayangin setan. Yang penting, aku kaya, teman-teman. Ku tabrak ini setan. Op. Akhirnya, wah, aku punya mobil gede, helikopter, rumah gede. Air mancur. Ini pasti nih, bunda. Aku jadi kenapa? Batu kan? Aku jadi batu. Ya. Jadi batu di air mancur aja ya. Yaudah, jadi batu di air mancur nggak apa-apa dah, Malin. Situ naik. Nggak bisa kocak. Yaudah Malin, nggak apa-apa. Dan okay, teman-teman, itulah akhir dari cerita Malin Akundang. Inti ceritanya adalah kalian jangan durhaka sama ibu sendiri. Kalau tidak ibu sendiri nanti jadi kaya, teman-teman. Kalau enggak nanti dikutuk jadi batu. Oh iya, kalau enggak nanti dikutuk jadi batu kue. Wah, aku jadi batu. Dan tamat, teman-teman. Oke. Cerita dimulai nih. Sini. Ini cerita rumah kita nih, Dok. Ada pondok nih. Satu, dua, tiga. Action! Diceritakan dahulu kala ada seorang manusia hutan dan juga monyet yang saling berteman, teman-teman. Dan mereka hidup cuma berdua saja, tapi persahabatan mereka sangat diacungi jempol. Onye, kamu udah makan belum, Nye? Belum? Oke, Nye, kita nyari makan, Nye. Sini, Nye. Sini, Nye, ini merah-merah enak nih, Nye. Makan, Nye. Nyam. Wah, pintar sekali kamu, Nye. Ngerti apa yang ku ucapkan. Tapi ini kita udah bertahun-tahun hidup di hutan, kamu nggak bosan, Nye? Oke, katanya bosan, teman-teman. Ya udah kita coba merantau, Nye, ke kota. Siapa tahu di kota kita bisa jadi orang yang sukses, Nye. Kamu mau sukses, Nye? Oke. Ini kita coba ke sini. Wah, ada roket, Nye. Sini, Nye. Wah, nggak bener nih, Nye, manusia-manusia. Aduh. Naik, Nye. Ya. Monyet pun meninggal, cerita tamat. Mana? Monyet, kau masih hidup? Monyet, masih hidup dia, teman-teman. Sini, Nye, aku dikurung. Tolongin. Aduh. Si kocak. Cari pesawatnya. Kita ke hutan. Apa ini? Gak bisa, Nye. Belum ini roket. Belum bisa, monyet. Kita kesini dulu. Helikopter. Sini. Lu nyanyu aja lu. Monyet, gak bisa bahasa yang lain. Kocak. Sini. Naik. Kita ke kota, naik. Masuknya yang bener, Nye. Yaudah, gak apa-apa, Nye. Di situ, Nye. Kita coba ke kota mana ini, teman-teman. Wah, udah malam, Nye. Gak ada orang nih. Gak apa-apa lah, teman-teman. Kita coba ke mall. Siapa tahu di mall bagus, teman-teman. Kita turun dulu. Rame gitu kan. Kita coba adain pertunjukan, Nye. Orang-orang pasti tertarik nih sama kamu.
Monyet, kamu bisa ngomong sebenarnya. Aku sejak kekuatan langsung bisa ngomong. Waduh, ada monyet bisa ngomong nih, Bang. Bang, datang, Bang. Yeay. Aduh, sepi sekali, teman-teman. Atraksinya. Wah, ini Bang, nih monyet nih bisa naik-naik. Wah, kita balap nih. Sarimi naik roket. Tin tan tin tun tin tan tin tin tan tin tun tin tan tin. Aduh, orang-orang kepada peduli, Nye. Gimana nih? Nih, Sarimi nyangkut tolong. Kocak malah nyangkut. Sini. Ah. Sarimi dikejar ular. Dikejar ular, kabur. Sarimi mainan ular. Penonton, turun bang, sabar bang, nih penonton, penonton. Aduh. Sarimi main sama ular, kocak, ularnya mana? Pertunjukan sama ular loh. Ularnya. Turun. Nah, ularnya, penontonnya nggak suka, teman-teman, monyet. Monyet, oh enggak, lampu merahnya, sini. Dah. Kita sekarang ini minta-minta dong. Minta-minta ke mall. Kita udah itu kocak, udah pertunjukan. Abis pertunjukan kan minta-minta tuh. Misi. Duit. Apakah dia mau ngasih duit untuk saya makan? Misi mas, duitnya mas. Misi mas, oh itu dong kasir. Duit. Misi mas, duit. Wah dia nggak nerima katanya. Wah dikasih botol kita dong. Wah. Lumayan, buat minum. Punyaku. Arigato gozaimashita. Om nyam. Bagi. Itu tuh. Lumayan. Permisi. Sedekahnya, Mas. Aduh, pelit dia. Kayak dikasih kita dulu. Ini. Permisi. Oh, ini mainan buat onjet nih. Boleh nih buat pertunjukan lu dong. Sarimi naik kuda. Nih. Helikopter. Bisa muter-muter helikopternya. Sini. Ini juga ada mobil-mobil nih. Sarimi naik mobil. Ini. Wah, iya. Ini ada lagi. Sarimi naik mobil. Dan cerita pun berlanjut, teman-teman. Cerita Sarimi dan manusia hutan ini akhirnya Sarimi sukses. Tadi kocak gue lagi cerita. Oh iya. Ceritanya Sarimi dan orang hutan ini sukses dan banyak meliput mereka dan akhirnya mereka diundang ke stasiun TV. Odo Gami. Wah, kita diundang. Ayo. Kita diundang. Ayo, kita ke stasiun TV sekarang. Oke. Oh iya. Buruan ini, kita udah telat. Kocak. Aduh. Nah lo, onye jangan ganas kamu, jangan malu-maluin nek. Konek, nye. Gimana sih kamu? Oke. Okay. Halo semuanya. Kita masuk TV. Masuk TV kita. Ayo bang, sini bang, ajak gua. Oh ini, Om Deddy. Om Deddy. Om Deddy, ini foto dulu Om Deddy, biar mantap Om Deddy. Yuk, boleh. Deddy Kobusa. Oke. Dan diceritakan mereka pun semakin terkenal, teman-teman. Tapi ternyata Stressman mengambil semua uangnya dan kabur. Monyet pun tidak terima dan membunuh pawangnya. Sabar. Onye, bisa diomongin kita. Kita bisa omongin baik-baiknya. Sabarnya. Onye. Tidak, nye. Kita bisa omongin baik-baik. Oke, saatnya kabur, teman-teman. Tidak. Gak boleh kabur. Tidak. Gak bisa. Aduh, gagal. Gimana nih? Kemana? Oke, kabur. Saya kabur, teman-teman. Lumayan duit dari si Onye. Harusnya kan bagi dua tuh, gua ambil semua, teman-teman.
Hai, aku ingin hidup menjadi orang kaya, teman-teman. Biarin si Onye hidup sengsara kamu. Hai. Penakutannya tuh malu emang. Ya udahlah ya. Dan cerita pun tamat. Si Stressman akhirnya menjadi kasir Indomaret, teman-teman, karena kekayaannya buat berjudi. Sedangkan si Onye menjadi kaya karena ternyata dia tidak butuh pawangnya untuk menjadi terkenal. Dan Onye pun kaya. Oke lah ya. Dan tamat, teman-teman. Udah, Onye. Sini. Udah. Iya, udah tamat. Sini closing, kocak. Gimana? Ya udah, closing. Ya udahlah, teman-teman, kayak mungkin segini aja dulu. Aduh. Monyet yang balas dendam. Ya udah, teman-teman, kayak mungkin segini aja dulu episode gue ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Silakan dipencet tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, boleh lah ya di subscribe sekarang juga, teman-teman. Thank you yang sudah nonton. Bye-bye. Yay.